Oke, nah ini tadi udah diganti semua, tim berkuda-kuda, oke. Nah, kan keluar tuh kayak gitu. Nah, begitu keluar ini, kita main edit profile, gitu. Edit profile, yang ini dihapus. Terus, pakai yang ini nih, bisa pick line kita. Kita bisa pick line, nah, ini mau ambil yang luar, atau ambil yang dalam, bebas. Kadang orang suka ngambil yang dalam karena lebih gampang ngambilnya. Tapi mau ngambil yang luar, habis itu diturunin juga boleh sih, nggak apa-apa. Ambil gini, terus ini di trim. Ini sama ini ketemu. Terus, nah ini kadang suka trouble nih, antara ini sama ini nggak ketemu juga. Jadi misalnya, ini aku. Apa ya? Set. Secara umum sih Ya. menurutku ini lebih lebih menyenangkan dibanding Ya ngatur-ngatur. sih kok kalau saya lihat juga lebih enak diaturnya kalaupun atapnya bambel apapun bisa disesuaikan Pokoknya gitu. kita lebih bebas lah gitu. Aku Terus sih caranya kan biasanya kalau kuda-kuda itu ada jaraknya itu kalau ukur jaraknya itu tinggal jadi yang kuda-kuda kita buat satu kita copy aja gitu kan kok. ya. Kan misalnya udah jadi satu gini kan, misalnya tadi mana tuh? Topnya hilang. Ini aku copy. Ya udah kan berarti tinggal dari sini, sini, terus ke sini kan. Kurang lebihnya begitu, ya. Terus Ya, kalau ya. misalnya mau buat yang sebelah satunya, ya ini aja, Pak, kita misalnya tadi apa? Ya ini CS ya, concrete similar dari sini ke situ, tek. Terus ya itu lagi Ya, di klik. dari profile lagi, ya kan? Ini dibuang, pick line yang bawahnya, ceret. Tarik atas sama X frame antara ini sama ini dan lebih lah begitu ini udah jadi satu bisa di mirror dan itu kurang lebih. Ya ini atap, kuda-kuda, kaso, rank. Ya udah. Dapat semua. Itu. Gording. Gordingnya bikinnya dari ini aja, dari ini. Ya kan? Tinggal diatur aja ini berapa. Misalnya kita bikin ini. Nah. Ah, match point. Nah. Untuk boarding berarti kita duplicate boarding ininya pakainya yang berarti bukan yang ini tapi yang ini malu terus ya untuk tiap 1.000 ya. Oke. Delete create line. Oke. Oh ini, nah kalau ini kayaknya harus dikasih border. Gelar Malian. Gording harusnya nggak 50 kali 150. Bordernya yang ini apa yang ini ya? Coba. Bawah. Berarti yang bawah.
Lai. Oh ya, yang bawah. Yang bawah, jurai. Ini jurai, jurai pakai itu nggak ya? Oke dulu. Kita atas lori. Kita balikin yang tadi dulu. Generik. Nah ini bisa dibuang. Ini dihapus tengahnya. Delete. Jadi boardingnya delete elemen ke boardingnya gitu. Ini boardingnya harusnya dinaikin dikit sih. Jadi notch. Kayaknya jurainya nggak perlu. Jurainya tuh pakai kuda-kuda lagi ya biasanya ya. Atau gimana ya? Aku kok lupa ya. Atau pakai gordingnya Iya, gitu. pakai masih kayaknya Bener. masih pakai kuda-kuda kok. Oh, pakai kuda-kuda lagi ya berarti ya. Iya. Berarti banyak banget dong kuda-kuda ketemu di situ, di tengah situ. Kayaknya kayaknya justru kayak satu lembar doang gitu nggak sih? Enggak ya? Kuda-kuda juga ya? Lupa ya. Udah lama ya. Ya, tapi basically ini kamu rectangular mulliannya harusnya diganti yang itu yang sifatnya jurai. Ini kan tadi kan ada ini. Nah, ini nih buka dulu. Jangan lupa ganti duplicate cording. Cording itu berarti ininya 150-nya mungkin sama. Ininya nih. Harusnya gede yang 40. 40 80 kan terus ininya wood ini kind of wood ya cari oke okay. Coba tes bener nggak sih gitu ya bener kali. Wording. 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 Oke. Nah. Terus habis itu copy lagi ke atas. Kita jadiin kasu kan. Kasurnya mana? Kasur. Cerai. Aduh. Delete grid line. Ini harusnya kehapus nih. Kenapa kenapa nggak hilang dia? Wah. Coba. Ini harus delete dulu. Kadang kalau bikinnya dari yang sebelumnya, bukan dari yang atap standar gini, dia kayak masih nyimpen nyimpen mulian-muliannya gitu. Coba ini sekarang ganti kasur. Nah, nggak nyimpen kan ya. Kasur tuh kayunya pakainya berapa ya? 40 60 kalau nggak salah. So. Ini kayaknya ini 60 40 berarti 20 20. Bahannya kayu juga.
Terus edit. Ininya diedit. Show. Show. Set. Ini di bawahin. Pakai nudge juga boleh. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Terakhir itu. Rank. Nah, itu rank. Turunin. Itu aja deh. Sini ketemu sama itu lagi ya. Banyak kan. Oke, begitu kurang lebih. Ya, oke, kok. Safe deh. Apa nih? 24 08 22. That's David. Open wall. Udah. Ya. Save. File-nya aku kasih ya. Oh, boleh kok. Nah, ini caranya kalau ngecek gimana ya? It's... Ah, chat. Oh, ini udah ada yang tadi. Dari dokumen. Nah. It's currently in use. Oh, aku harus ini dulu. Harus save, terus close dulu. Nggak bisa kalau masih dipakai. Oke. Okay. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, sen. Itu kecil, 6,8. Nanti kalau kamu perlu tinggal kontrol C, kontrol V aja. Dari itunya. Mau share screen atau masih mau aku aja yang share screen? Mungkin kau aja yang saya screen kok. Oke, okay, sip. Kalau gitu aku stop share nih. Ya, silakan. Enggak, maksudnya dari kau untuk hari ini kau Oh, aja yang dari saya aku. screen kok. Oh ya udah, Iya. bar bar bar. Salah. Soalnya Oke, untuk okay, oke. yang Okay. kemarin-kemarin saya masih coba ngulik-ngulik yang kontur itu doang kok, Oh, gitu. masih Oke, okay, gitu-gitu oke. Okay. ya, belum coba yang makanya kemarin sih mungkin next pertemuan baru bisa saya screen. Soalnya saya tadi yang masih kepikiran yang kapan wall itu, makanya Oh, saya okay. mau dengar dulu penjelasannya dari kamu dulu gitu. Oh ya, yeah. Siap, siap, siap. Ini yang tadi yang pertama pasilinnya ya.
link YouTube Oke, baik, Om. nanti bisa ditonton. Sambil kita nunggu buka, aku ini juga deh. Are you starting to navigate the multiple software platforms necessary to carry out connection design? Nah, aku sambil upload yang tadi, yang sesi 2. Sesi 2. Nah, ini bener nggak yang sesi 2? Tes dulu ya. Oh, enggak. Yang sesi 2 tadi. Ada panjang jadi struktur operasi. Oke, ketemu lokas. Sambil share deh. Nggak kelihatan. Nah, ini yang tadi, yang sesi 2, 24, 28, 22. Sesi 2, tadi kita bahasnya tombol dan ras. Tombol, ras. Oke, tadi. Okay. Next. No, it's not made. Next. 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 Public. Publish. Okay, sip. Ya, sudah jalan. Okay. Oh, ini udah recording ya? Ini udah recording belum sih? Udah. Ya, oke. Okay. Sip. Udah recording. Nah. Oke, okay, ini berarti tadi udah ya. Atap. Trust. Terus. Ini ambalan. Untuk fasad. Biasanya ya ini untuk permainan fasad. Biasanya justru ya fasadnya tuh ya dibuatnya dari ini, curtain wall ini. Jadi kalau kita melihat kayak bangunan tinggi, itu kantor ya. Hampir semuanya ini biasanya yang gini-gini semuanya pakai pakai curtain wall. Yang model-model beginian nih. Nah, yang model kayak gini nih, gini-gini. Ini semuanya curtain wall ini. Nih. Kalau yang apartemen ya standar. Nah, kalau yang tapi yang kayak perkantoran kayak gini nih, hampir semuanya curtain wall. Curtain wall bisa Masih pakai miring. kartu tol. Iya, curtain wall. Curtain wall kalau mau miring enggak. Wall kalau mau miring, oh lupa ya, saking nggak pernah bikinnya. Tapi kayaknya dulu pernah deh. Ini loh, aku ngeliat yang ini nih. Ini curtain wall-nya kan miring. Kalau yang bagian sininya oke okay, bisa. Tapi kalau yang ininya nih, gimana ya dulu nih? Ya kita bahas berikutnya lah ya. Aku cari tahu dulu. Kalau gini gampang nih, miring 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 pinggir gitu gampang. Kalau fasadnya kita dibikin kayak di miring yang sebelah itu bisa. Maksudnya aku kayak fasadnya miring bentukan Ah, yang dan ini bulat gitu kan. yang bagian ini ya yang aku jadi kayak curtain wall-nya yang miring kayak apa. Jadi Nah, iya kalau loh. kalau wall itu
Ini kayaknya aku Revitnya masih 2020 sih. Jadi itu wall, oh iya ini belum bisa. Jadi wallnya itu harusnya bisa miring. Ada offsetnya gitu. Atasnya itu bisa, atasnya kayak miring gitu, leaning. Ini kayaknya masih belum deh. Kayaknya 2000 berapa ke atas atapnya bisa miring gitu. Mungkin di tempatmu tuh 2024 kayaknya udah bisa. Kolomnya juga udah bisa miring kan. Ya, ini saking nggak pernah makainya, nggak pernah disuruh bikin yang beginian. Biasanya kalau yang miringnya kayak gini atau bulat gitu masih oke. Okay. Jadi misalnya kayak, oh ya ini kalau misalnya lengkung dia otomatis dia bikin ini ya. Dia otomatis bikin kayak segmented sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa bener-bener lengkung. Tuh, dia tuh sebenarnya terdiri dari lurus-lurus-lurus yang dibagi. Jadi kacanya nggak bisa lengkung. Ini kalau misalnya aku bikinnya pakai yang full gitu, belum dibagi-bagi, dia akan lurus gitu. Jadi misalnya ini contoh ya. Bikinnya pakai yang curtain wall biasa gitu. Ini delete grid line. Nah, itu dia akan lurus. Tapi begitu nanti, misalnya, penuh kacang. Ya, pada kacangnya ada kelihatan. Nah, cuman nanti begitu dipotong-potong, kasih curtain system nih, dia akan pelan-pelan, sorry. Mana tadi? Ini curtain grid. Dia akan pelan-pelan bikin anunya. Tuh. Lihat. Tuh. Lihat tangan. Nah, ini nanti mau per berapa ya tergantung mau sampai se ini apa pembagiannya, tapi dia nggak pernah bener-bener bisa kayak lengkung gitu. Dia selalu kayak yang dipotong-potong gini. Setauku ya. Nanti kalau ternyata bisa lengkung, aku kabarin deh. Jadi ini kalau dibuangin ya dia, ini aku delete-delete nih. Pas bagian itunya. Segmented nih. Ya secukupnya terus ini aja kemudian kemudian mau nggak keluar okay. Ya rata-rata sih pakainya ini kalau yang model gini berarti dia ke depan kacanya. Kacanya sampai keluar kayak kayak ini kayak atap jadi kalau yang dia sampai keluar ada juga hitam nah. Mainnya di ini yang offsetnya jadi misalnya minus 90 gitu. Oke. Keluar nggak ya? Nah, kan itu keluar. Jadi yang ini dikasih yang glaze-nya yang kaca keluar. Tuh. Jadi kacanya lebih keluar gitu. Buat yang ya model-model gini lah yang nggak kelihatan ada itunya. Nah ini mau bikin bikin gini. Ini menarik. Ada meshing sih, jadi ada meshing tuh kita bisa bikin benda aneh-aneh terus nanti bisa di create curtain wall, create system based on meshingnya itu. Kalau mau bikin yang aneh-aneh ini nanti ketemu beginian kapan? Semester ini atau semester?
Mungkin kalau untuk maksudnya ketemu kayak mulai bangun gedung gitu atau Gentang besar, terus meliak-liuk, itu mulai kapan? mungkin Ah, itu gini-gini. Gini. di Satu lagi semester ya. 5 kayaknya udah semester 5 juga udah mulai ketemu kok. Ya. Ya, udah. Ya, nanti kita. Kamu sekarang semester berapa? Berarti semester depan. Ya, udah. Atau masih Udah lebih? besok, kalau untuk besok saya udah baru masuk semester 3 kok. Oh, tiga. Berarti lima. Oh, masih panjang lah ya. Dan cuman saya juga mulai pengen, soalnya kan kalau saya melihat rata-rata orang yang pada pengen desain gedung tinggi itu, kalau di kampus saya itu rata-rata kayak senior saya itu masih pakai yang ya software-nya tuh yang kompetitor sebelah kok, yang SketchUp itu. Cuman Oh, saya, okay. Ya. cuman banyak yang bilang katanya kalau di Revit tuh bikin yang kayak bangun gitu yang ya kayak fasad kayak gini lah yang agak sedikit tuh kata rada susah. Makanya saya Emang. kayak masa sih gitu loh kayak, Ya. makanya saya itu juga sekolah Ya. yang pengen saya tanya gitu, karena saya Ya. pengen belajar curtain wall-nya biar bisa Ya. dibentuk-bentuk. Ya. Gitu sih. Kalau untuk yang kayak nemuin konsep pertamanya sih memang harus diakui ya. Jauh lebih gampang pakai SketchUp. Tarik, 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 potong. Itu enak. Tapi begitu nanti kamu diminta untuk bikin gambar kerjanya, ya itu kalau bikinnya desainnya pakai SketchUp ya selamat berpesta dengan gambar kerjanya. Kalau di Revit ya lebih mungkin lebih oh ya udah gambar kerjanya setengah jadi begitu desainnya jadi tuh. Ya tapi nanti kita bahas ini deh untuk nyari Ya boleh bentuk sih kok bahas buat lebih kayak bikin ya tadi kayak ini ya. Oh, ini udah jadi yang sesi dua hasilnya picture building. Aku kasih di chat deh. Chatnya mana? jadi untuk tadi kok yang penjelasan tuh buat bikin curtain wall-nya bisa melengkung gitu, kalau tadi kok itu gimana caranya kok? Bikin kayak wall biasa. Jadi intinya begini. Ini tuh sebenarnya wall biasa. Ini kalau aku convert ke wall, wall yang standar, wall yang generic itu, ini adalah dinding lengkung. Itu. Jadi basically si curtain wall itu dia tuh nggak bisa bikin lengkung. Basically. Dia tuh segmented yang lurus. Jadi kalau ketemu yang lengkung gini, terus aku convert jadi yang tadi, misalnya yang glazing ini, yang curtain wall standar, atau yang exterior glazing lah, atau yang mana gitu. Curtain wall kaca. Nah, kulit-kulit lain. Nah, dia sebenarnya bisanya lurus gitu. Nah, caranya kalau mau ini gimana melengkung ya dikasih segmen gitu. Antara kita convert dia dari yang udah segmented gini, misalnya yang tadi start front ya, ya otomatis kan melengkung gitu kan. Tapi ini sebenarnya nggak melengkung juga. Ini adalah segmented gitu loh. Ya. Ini sih kayak kryptonite-nya si Ano, Revit. Ini kayaknya sampai sekarang dia belum menjawab masalah ini, Autodesk. Kalau di ArchiCAD bisa bikin kaca lengkung itu bisa. Kalau di AutoCAD kaca lengkungnya bikinnya mesti pakai ini. Pakai yang misalnya diganti generic gini. Nah, terus genericnya ini yang aku kasih duplicate. Kaca lengkung. Kayak gitu. Nah, terus habis itu structure-nya, misalnya aku tipisin 12,
Terus ininya isi gelas. Ini baru bisa. Jadi kaca lengkungnya itu bikinnya pakai wall. Itu. Tapi nggak bisa pakai ini. Itu. Ini jadi si curtain wall ini nggak bisa punya segmen melengkung istilahnya gitu aja. Ya kalau mau melengkung dia adalah segmen yang di segmentasi. Ini kalau aku match prop di sini ya bisa. Ya, tapi which is sebenarnya di kehidupan nyata juga kalau kita bikin lengkung-lengkung gini jarang juga kita order kaca lengkung itu jarang. Karena kan pesennya kan mahal, terus nanti kalau pecah beli lagi, belinya juga ordernya custom made gitu. Orang biasanya kalau bangunan tuh kelihatan melengkung biasanya juga kaca lurus-lurus yang diatur secara segmentasi seperti ini biasanya. Gitu. Itu dari tentang curtain wall ini. Jadi nggak bisa benar-benar lengkung. Okay. Seperti itu mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Nah, paling itu sih kok soalnya tadi saya lagi coba-coba nih yang dari saya rapid 2004 kayaknya juga belum bisa sih kok bikin Ya, langsung bisa kayak juga ya. gitu memang Ya, belum iya bisa. kayaknya memang harus kayak emang harus kayak kok gitu mungkin yang Gimana? nggak terlalu ngelengkung cuman Ya. dari wall gitu soalnya tadi saya coba otak-atik kayak Enggak ketemu ya. fiturnya sih kayak memang nggak ketemu atau memang saya belum tahu cuman saya Iya. lihat Ya. nggak jauh beda sih sama yang kayak fitur-fitur Yang fiturnya di belum sini kayak juga ngetemu. sama ya. Ya. Ya, Itu kayaknya sih si kok. Autodesk-nya sih yang masih belum menemukan Ya belum. Oke, solusinya untuk itu. Mungkin nanti akhir 2025 atau 26, nggak tahu kita. Biasa mereka punya, ini kan dia develop terus kan softwarenya. Ya, nanti kita lihat yang tahun depan, mungkin tahun depannya lagi, apakah akan ada perbaikan atau gimana gitu. untuk itu saya udah mungkin untuk sementara bisa cara kok udah paling enak sih saya lihat tadi. Ya. So far sih ini aku coba kasih tips-tips saja yang dari yang aku selama ini pakai. Terus ya ada beberapa cara, tapi yang dari yang aku rasa paling nyaman sih ini benda ini kepake nih. Ini helpful banget nih, aku suka banget nih curtain wall ini. Salah satu yang sering kepake buat ya desain cepet apapun gitu. Bikin perabot-perabot, bikin hiasan-hiasan, bikin grill-grill kan. Biasanya kan kalau Ya, gitu. arsitektur kan seputar-seputar grill, terus apa sirip-sirip gitu, seputar-seputar itu. Gitu. Bisa bisa juga kita pakai cutout wall ini jadi buat batas ruang juga juga bisa kok batas Ya, ruang gitu. ya, ya. Betul, betul. Betul. Ya kan dia ini wall. Secara umum dia ini adalah dinding. Family-nya itu wall dinding. Itu. Oke, paham. Untuk curtain wall udah mulai paham. Mungkin ntar saya coba dulu tuh. Oke. Seminggu ini Ya. ntar next pertemuan saya Oke. Okay. kasih Coba. atau saya masih bingung ntar saya langsung share screen Ya, punya saya boleh, nih. boleh, boleh. Nanti kita bahas bareng kalau misalnya mau. Ya. Mungkin begitu. Ya, mungkin sih for now sih kayaknya itu dulu mungkin. Iya kok, udah lumayan banyak juga sih kok, Ya, udah oke. lumayan. Ya, udah. Oke, kalau gitu Oke. aku add meeting dulu. Kita ketemu lagi nanti next week ya. Ya. Oke, ya. Oke, Selamat makasih ya malam. kok. Ya, sama-sama. Selamat Sampai malam, jumpa. terima kasih kok. Yuk. See you.